bakal nemenin kalian sepanjang hari ini. Yuk ikutin keseharian aku sebagai mahasiswa S1 Branding. Oke, jadi seperti biasa aku ada kelas, yaitu mata kuliah favorit aku, yaitu Customer Journey. Lalu dilanjut, jam 1 siang aku ada presentasi. Dan setelah presentasi, aku foto-foto untuk endorsement. Setelah itu, aku kerja kelompok dari jam 3 sampai jam 5. Dan sorenya aku nyempetin diri buat olahraga, yaitu jogging. Misalnya Coca-Cola itu umurnya bisa sampai ratusan tahun sampai hari ini. Jadi artinya bagaimana sih Coca-Cola memanage brandnya untuk bisa relevan dengan generasi yang terus berubah. Guys, jadi tadi aku baru aja selesaiin mata kuliah Consumer Journey, yaitu salah satu mata kuliah jangkar di S1 Branding semester 3. Nah, sekarang aku mau mulai ngerangkum dulu. Bye-bye! Jadi ini aku mau cek absensi aku di LMS. By the way, dengan adanya LMS ini ngajarin aku banget loh buat jadi lebih disiplin. Misalnya nih aku telat absen 1 menit aja, kehadiran aku tuh udah gak terrecord. Jadi walaupun keadaannya sekarang serba online, tapi hal-hal seperti ini bener-bener ngingetin aku banget dengan kelas offline. Nah, sekalian nih aku mau lihat jadwal kelas berikutnya, yaitu melalui SAP. Oh iya, ngomong-ngomong soal pandemik, jujur aja aku gak terlalu kaget sih dengan perubahan dari offline menjadi online. Karena Prasmul itu benar-benar nyediain alternatif yang benar-benar ngebantu banget untuk kita beradaptasi dengan keadaan sekarang ini. Discover the journey of the customer and its value. The journey itself should be discovered. For your information guys, walaupun di tengah pandemi gini, presentasi itu tetap menyenangkan loh. Deg-degannya kerasa, serunya juga kerasa. Kita juga masih bisa bertatap muka secara online. Terus lucu deh, kadang-kadang ada yang latihan presentasi sambil maskeran, sambil makan, jadi lucu aja gitu. Kayak latihannya juga jadi dibawa santai gitu, dibawa asik deh. Baunya yang banget, ini tuh kayak grape sama berries gitu. Terus ini teksturnya juga lembut. Nah guys, sekarang aku mau ikut webinar dulu ya.
ngikutin aku